Welcome to my channel. Ali Abi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Guys, kembali lagi nih di K Family. Jadi hari ini kita itu mau pulang ya teman-teman dari Korea ke Indonesia karena kita sudah seminggu lebih sih di sini. Cuma aku nggak ngevlog aja gitu. Maaf ya teman-teman. Oh ya, di sini kata mama aku disuruh mandi dulu guys. Habis itu siap-siap pulang. Sebelum aku mandi, aku mau lihat adik baru aku Kim Aris. Ah, lucu banget ya guys. Dia ceria banget. Pasti kalau besar kayak aku ya kan ma? Iya Kimi, kamu benar. Dia selalu tertawa, dikit-dikit ketawa. Manis banget lagi kalau senyum itu. Iya mah, manis kayak aku. Yaudah guys, kalau gitu langsung aja yuk temenin aku mandi dan pilih baju buat berangkat ke Indonesia. Di sini aku langsung aja mau ke atas. Dan pertama-tama aku harus pilih baju. Setelah pilih baju, baru deh aku mandi. Kira-kira aku pakai baju yang mana guys? Kita lihat-lihat dulu yuk. Aku bawa yang mana aja ya? Aku udah lupa. Gimana sih? Yang ini kayaknya enggak deh. Oh, yang ini aja guys. Bebek. Iya, bener. Dan kayaknya aku bakal pakai aksesoris aku deh. Lumayan cocok juga. Oke, selesai itu langsung aja yuk kita ke kamar mandi. Terjun ke bathtub. Wih, hangat banget guys. Aku mau sabunan ah. Oh iya, jangan lupa aku shampooan. And gosok gigi biar gigi kita bersih guys. Oke, selesai itu langsung aja yuk. Aku mau ngeringin rambut aku dan aku mau catok supaya rapi. Nah, selesai itu langsung aja kita ganti baju. Wow, udah gak sabar pakai baju bebek ini. Ih, lucu banget deh bajunya. Kayak aku juga mau copot anting aku. Susah gak ya? Aku coba dulu ah. Aku agak gugup sih guys. No way, akhirnya bisa. Yaudah deh kalau gitu langsung aja kita kembaliin ya baju-baju yang tadi udah kita pakai. Oke guys, makasih udah nemenin aku mandi ya. Sekarang kalian nemenin Kenwood mandi. Have fun. What's up bro, kita kembali. Kira-kira hari ini aku curhat atau cerita apa ya guys? Kalau aku nggak ada topik, aku spill baju aku aja dulu. Aku pakai baju warna hijau. Ini aku pilih sendiri ya guys, aku nggak dipilihin mama. Karena aku disuruh packing sendiri. Bukan berarti mama pilih kasih. Mama mungkin repot teman-teman. Aku kan anak lara yang peka. Makanya aku memahami perasaan mama aku sendiri. Bentar. Dari tadi aku tuh ngomong apa sih? Ah, udahlah. Mending aku jadi pendiam aja. Jadi sad boy. Jadi cool boy. Kita coba guys, diam. I can't take it. Aku gak bisa jadi cool boy teman-teman. Ternyata aku itu fresh boy ya guys. Oke, aku gosok gigi supaya gudel aku pada hilang. Gudel aku bersih. Kok gudel hilang? Gigong hilang. Oh my god, aku ngomong apaan sih? Ih, lupakan ya guys ya. Tapi itu aku juga ingetin kalian, kalian harus gosok gigi yang bersih. Oke, setelah itu langsung aja kita pakai baju karena aku sudah selesai mandi. No, aku nggak ceritain apa-apa ke kalian. Iya, nggak ada berita baru guys sekarang. Oh, ada sih satu. Bella punya pacar. Padahal aku yang SD aja belum punya. Mungkin karena dia lebih tua dari aku ya guys. Umur dia kan 7 tahun atau 8 tahun. Aku kan masih kecil. Makanya aku gak mikirin cinta. Mungkin dia udah waktunya guys. Seharusnya aku paham. Ini topi kok gak bisa dipakai. Akhirnya dipakai juga. Yaudah guys, makasih udah nemenin aku. Setia nemenin kerandoman aku. Mendengarkan cerita random aku. Dan spill random aku. Yaudah kalau gitu bye. Oke guys, aku nggak tahu anak-anak maksudnya kayak Kimi sama Kenwood ngomong apa ke kalian. Tapi sekarang waktunya mandiin my three babies.
Jadi pertama-tama di sini aku mau mandiin baby Kim dulu ya, baru kakak-kakaknya. Aku suruh mereka nunggu teman-teman. Ya udah mama, kalau gitu aku sama Kaylin tunggu ya. Oke, mama permisi dulu ya. Oke guys, langsung aja yuk kita ambil bathtub babies ya. Sama ama ditaruh di dekat mesin cuci guys. Jadi aku mau ambil dulu ya. Nah, yang ini nih. Bentuknya bear, lucu banget ya. Aku mau isi bak mandinya dulu di wastafel. Dan selesai deh. Langsung aja kita mandiin baby Kim. Oke, maaf di sini agak nge-lag. And baby Kim gak nangis teman-teman. Dimandiin, dia malah suka sama air. Ah, fix sih, ini anaknya suka banget ngomong dan dia ceria. Oh, matahariku. Yaudah guys, kalau sudah selesai aku mau langsung aja nidurin dia ya. Karena aku mau mandiin kakak-kakaknya. Akhirnya matahariku tidur juga. Yuk langsung aja mandiin Kaylin. Kaylin, ayo mandi. Sayang, main air yuk. Hah? Main air? Yeay. Oke mama, main air guys. Seru. Yeay. Main air sama bebek. Bebeknya nggak ada di sini. Nanti beli ya. Oke guys, langsung aja kita mandiin Kaylin ya teman-teman. Di sini aku mau sabunin dia dan habis itu selesai. Karena aku nggak bawa perlengkapan sabun mandi mereka teman-teman, jadi aku pinjam sabun orang dewasa. Semoga aja rambutnya tetap nggak apa-apa ya teman-teman. Aku agak sedikit khawatir soalnya. And segitu aja, akhirnya dia sudah selesai mandinya. Sekarang giliran Kak Kilian. Tapi sebelum itu aku harus gantiin dia baju dulu. Tema baju hari ini jadi pink kitty cat. Yes. Voila, akhirnya selesai juga, Kaylin. Yeay. Hah? Yeay. Aku selesai. Aku mau main. Ya udah, kamu main sendirian dulu ya. Kakak kamu, Kilian, mau memandiin. Ayo, Kilian, mandi di bathtub besar ya. Iya, mama. Kilian juga mau bilang gitu. Ayo, guys, temenin aku mandi ya. Di bathtub yang besar. Aku mau berenang di sana. Oh, he looks so happy. Ya udah guys, langsung aja kita mandiin Kilian di bathtub yang besar. Di sini dia tetap aku sabunin ya teman-teman, karena dia masih belum bisa sabunan sendiri. Dan dia pakai gosok gigi. Oh, sama aja guys, aku gosokin. Yay, akhirnya aku selesai mandi teman-teman. Yay, akhirnya Kilian sudah selesai mandinya. Kira-kira hari ini pakai baju tema apa ya? Ternyata Kilian mau pakai baju tema tiger. Oh, he looks like a tiger. Oke, my tiger, siap-siap kita menuju Indonesia, pulang ke rumah. Oke guys, di sini kita semua udah siap, udah mandi, udah ganti baju. Langsung aja ya kita ke bandara. Di sini diantar mama sama apa ya? And then kita ucapin selamat tinggal. Bye mama, bye mama. Besok-besok ketemu ya. Mama pasti bakal kangen kalian. Wah, kenapa kamu nangis my love? Aku hanya terharu saja melihat mereka pulang. Oke, we skip to the next part teman-teman. Oh teman-teman, di sini kita menuju Indonesia, kita pulang deh. Wah, udah kangen banget sama rumah teman-teman. Oke, ditunggu aja ya. Kita sudah melewati beberapa hari di rumah ya. Sempet gak aku vlog, maafin aku ya teman-teman. Soalnya aku busy banget. Oke guys, segitu aja ya. Semoga kalian suka sama video kali ini. By the way, besok aku dan anak-anak dan keluarga mau bikin morning routine, afternoon routine, and night routine with baby Kim and my family. Ditunggu aja ya. Bye everyone.